mana ya? Ada apaan sih, Ben? Nyuruh. Cuy, udah dibaca tapi nggak dibales ini, cuy. Udah, John. Nggak usah ditungguin. Nih, dengerin. Kata bapak saya, semakin kita menunggu, semakin kita ngerasa lama. Cuy, kamu ada kerjaan nggak buat aku, cuy? Kerjaan apa, John? John, ini mah kalau kamu mau ya, kamu bantuin saya nyari orang yang mau servis HP. Ada komisinya? Enggak. Ah, kalau itu sih bukan ngasih kerjaan. Tapi? Ngerjain. Iya, Be. Ini mah Bapak, Tis. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Tis, kamu bikin kandang ayam ya? Kebetulan ada yang nyuruh, lumayan, Tis, buat beli baju si Anto. Aduh, gimana ya, Pak? Wah, udahlah, mau aja lah. Ya, lumayan, Tis. Kerja sampingan. Iya. John, nih, ada yang mau minta tolong bikinin kandang ayam. Ya udah, kerjain aja, lumayan. Nggak mau. Kamu mau nggak? Kamu kan katanya lagi nyari kerjaan. Ah, aku nggak mau. Lagian aku nggak bisa bikin kandang ayam. Ya terus siapa yang mau bikin kandang ayam? Kenapa? Udah, Bu? Udah. Kalau belum mah bunga nggak bakal keluar. Oh iya. Ini mau langsung beli kue apa? Iya dah. Ayo. Bang, kan tadi gue bilang gue nungguin bentaran. Iya sih, Bang, nggak apa-apa. Saya kosnya aja, Bang. Bang, ini harus bayar parkir. Eh, Bang Ojak sudah bilang nungguin di motor. Kasih dah. Buat ngejain tenggorokan. Iya. Kasih ya. Olahraga mulut. Yoi. Hoi, yoi. Ada apaan, Be? Kalau lu nyalain gua di sini. Gua enggak ke mana-mana kok. Babe manggil Uya mau ngomong gitu doang. Iya. Penting banget ya, Be. Kopi dua. Nggih, Be. Halo. Lo udah ke rumah Ronald belum? Udah. Mau apa dia? Ah, males gua jelasinnya. Kok males? Males gua lewat telepon mah. Lo aja ke sini. Lo aja ke sini. Ah, males gua. Gua juga males ke rumah lo. Apalagi gua. Oh, lo, Be. Kok malah jadi berantem sih? Alhamdulillah, beres juga. Sekarang waktunya masak. Alhamdulillah juga, Bapak udah beres. Sekarang waktunya nonton film drama Korea. Bercanda, masa Bapak udah tua nonton drakor? Bapak nonton film India. Sama aja. Bunga kemana ya? Kok nggak datang? Nggak tahu. Kamu nunggu di depan aja. Nunggu bunga? Nunggu hujan. Walah, jahat banget sih ini perempuan. Ma, tadi Papa habis ngintip di ruang tamu. Ngintipin siapa? Ngintip obrolan Babe sama Pak Odi. Itu mah bukannya ngintip, namanya nguping. Ya sama aja dah. Ah. Emang Papa nguping apa? Ternyata mah, Pak Haji Ronald mau bikin kandang ayam. Kenapa gak kasih ke Papa aja sih yang bikin?
Padahal kan bapak pengalaman bikin kandang ayam. Terus dikasihin ke siapa? Itu si Teddy. Biarin aja, belum tentu si Teddy bisa bikin kandang ayam. Kalau Teddy bisa? Kalau Teddy bisa, ya berarti dia udah pengalaman. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Jak? Kue apa? Mantap. Bentar ya. Yeah. Jak, ayo anterin pulang. Ya tak dulu, nunggu duit dulu. Mani, mayan. Iya nanti kan bisa, bunga kebelet ini. Yuk. Ah, ya lalu. Mana ya? Ada apaan sih, Bang, nyuruhnya kemarin? Tadi ada si Ojak. Mau ngapain? Mulai ngasih ginian nih. Itu apaan, Be? Kue ape. Dari siapa? Dari si Ojak. Abis lu kamu beliin. Lah, kan Bapak kagak minta beliin kue ape. Gua minta. Kagak. Gua minta. Kagak. Masa sih? Perasaan minta deh. Bawa sini. Dek. Sini, Dek. Waalaikum. Waalaikumsalam. Dede, ayo main lagi. Loh, Yul, Bapak mah benar-benar heran sama si Entis. Loh, heran kenapa, Pak? Gini, Yul, kan ada kenalan si Babe ngasih bantuan. Oh, bantuan apa? Bikin kandang ayam. Oh, terus? Udah haji lagi. Terus hubungannya sama Kang Tisna apa, Pak? Begini, Yul, pan kerjaannya sama Bapak tadi kasihin sama si Tisna. Malah sama si Tisna dikasihin lagi sama si Teddy. Astagfirullahaladzim, si Babab ini suka kebiasaan deh nih kayak gini. Kok jadi malah nolak rejeki sih, ah. Ih, sebel jadinya. Lalu Yul, jangan bentak-bentak ya. Nanti kabur atuh dari rumah si Tisnanya. Iya, Pak. Iya, Bibu. Babab tuh gimana sih? Dapat kerjaan kok malah dikasih ke orang lain? Kerjaan apa? Itu yang bikin kandang ayam. Oh. Ya, Babab kasihan sama Kang Teddy. Kang Teddy kan lagi gak ada kerjaan. Kasihan. Emang Babab gak kasihan sama diri sendiri? Bab, kalau kita juga udah mapan, udah berkecukupan, semuanya boleh kasihan sama orang lain. Bantuin orang lain tuh boleh, Bibu juga gak ngelarang. Tapi kan kita juga masih kurang, Bab. Iya. Babab minta maaf. Yuli, ngomel-ngomel pur sama saya. Gara-gara saya ngasih kerjaan ke Kang Teddy. Ya kalau lu tahu Yuli ngomel, ngapain lu kasih kerjaan ke Teddy lu? Pur, emangnya tadi gak denger saya nelpon sama Yuli ngomong apa? Kan saya bilang saya kasihan sama Kang Teddy gara-gara Kang Teddy gak ada kerjaan. Ya daripada lu diomelin Bibu, mau pilih mana? Kamu mah sama aja kayak Yuli. Sama gimana? Sama aja, sukanya ngomel-ngomel terus. Ya enggak lah. Ya sama aja ngomel, cuman beda nada aja. Kalau Bibu gimana nadanya? Bapak! Ngapain ngasih kerjaan ke Kang Teddy? Kalau gue gimana? Kalau kamu kan? Ya ngapain lu ngasih kerjaan ke Teddy? Sama aja. Ya enggak, itu namanya lebih ke nasihat. Sama aja. Coba kalau Bibu gimana? Bapak! Ngapain ngasih kerjaan ke Kang Teddy? Itu kata Bibu tuh. Iya. Nah kalau gue? Ya ngapain lu ngasih kerjaan ke Teddy? Kalau Bibu? Astagfirullahaladzim. Bapak! Ngapain ngasih kerjaan ke Kang Teddy? Kalau gue? Lu ngapain ngasih kerjaan ke Teddy? Ya beda. Itu kan sama, Pur. Kasih Bang Ojak. Iya, sama-sama. Helm? Iya. Bunga. Emang bener? Empok lo mau nikah? Aku tahu. Sama si Beben? Ibu mah gak tahu Bang Ojak. Gimana sih lo? Kakak sendiri mau nikah lo gak tahu? Gak tahu lah.
kasih Ganteng. Sama-sama Ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kakak mau nikah ya? Hah? Kamu mau nikah sama siapa sayang? Enggak tahu Bu, kamu kata siapa? Kata Bang Ojo. Enggak juga. Udah. Biar nanti Bapak yang tanya sama Ojak. Dia itu dapat beritanya dari siapa, ya? Oh iya, sayang. Pesanan kita udah dibeli kan? Loh. Kamu coba cek HP kamu deh. Cek HP. Soalnya tadi tuh aku ini sibuk nyari kue HP sama Bang Ojak buat Pak Haji Murad. Nih, kue HP-nya nih. Wah. Buat perutnya sendiri.